Tetap parkirnya di sana. Ini sapinya sudah berhasil mengantar pakan sapinya guys sampai sini guys. Oke guys, kembali lagi di channel Boyan X Gaming. Setelah beberapa hari tidak upload, kali ini kita muat pakan sapi nih guys. Muat jerami, atau kalau orang Jawa bilang damen ini guys. Sisa-sisa batang padi yang sudah dipanen, ini bisa dikasih makan sapi. Jadi hari ini adalah hari setelah hari raya Nyepi dan hari pertama kalian puasa. Selamat berpuasa buat teman-teman yang menjalankan ya. Nah, kali ini kita menggunakan truk UD Quester guys. Jadi langsung aja kita berangkat. Oke. Truk sudah nyala, namun ini hujannya deras banget. Tidak apa-apa, kita tetap gas ya. Meskipun jeraminya basah, ku pastikan masih bisa dimakan sama sapinya guys. Oh, ini ada alat berat menghadang ini. Apa ini? Traktor guys. Traktor pembajak sawah. Ini sedikit agak beler ya guys ya, karena habis meriang kemarin guys. Jadi mohon maklum kalau nanti ada suara belernya guys. Hati-hati pak, nanti ban traktor kesenggol. Ya aman, ada 4 traktor di sini guys ya. Yuk, kasih sen kiri coy, nyalakan strobo, beacon. Ah, banyak alat berat di sini ya guys. Di depan ada apa nih namanya guys? Dozer ya. Ini dipakai untuk menaikkan hasil panen mungkin ya, atau juga bisa buat naikin batu ke dalam bak truk. Ini jangan-jangan tadi dinaikin sama itu guys, dosernya itu guys, jeraminya nih. Tapi biasanya pakai grip gitu ya dinaikin ya, seperti traktor tapi dia ada gripnya di depan kayak krem gitu, terus dinaikin satu persatu ya. Kita lihat mapnya nih, arahnya kemana guys? Ke kiri guys, jalur kiri pak, sen kiri. Oke, ini dia guys jalurnya guys. Hujannya lumayan deras ya, jadi ini truk kita terlihat bersih guys. Ini nyala ya basurinya, kita nyalain coba guys. Oke, ada banyak macam suara telolet basuri untuk truk ini guys. Langsung saja kita gaskan coy. Ada tisu nih, siap-siap. Bisa dipakai buat ngelap ingus nih ya. Supirnya lagi pilek nih guys. Hati di depan ada tumpukan pasir dan alat berat juga nih. Ada mobil molen lewat nih. Perbaikan jalan nih guys. Hati guys. Wih lembur guys pekerjaannya guys. Ini ya bapak-bapak lagi nyalain genset. Oh lagi ngedrill ini guys. Batu guys, ngebor batu guys, ngeceng batu ya. Dan ini juga ada alat berat pemadat aspal. Sebagian sini udah dihalusin ya jalannya. Tinggal beberapa doang tadi guys. Oh hujannya coy. Loh ini jalan kemana nih? Ke kiri guys, nanjak gunung kita guys. Oh my god, kuat gak nih guys? Wuhuy, lewat pegunungan kita guys kali ini guys. Oke, suspensi masih terasa empuk guys. Ini jalur apa nih guys? Tapi ini ada gudang ya, gudang atau bengkel ini? Seperti bengkel ya, tapi tidak ada orang sama sekali yang lewat sini guys, tidak ada kendaraan ya. Moro Grande guys namanya guys. Oh ternyata ini daerah Jawa guys, daerah Moro Grande. Namanya kayak
nama orang Jawa guys ya, Moro. Moro itu kemari atau datang guys. Grandi. Wah, nanjak terus nih coy, awas coy. Oh, ini perbukitan Moro Grandi guys. Lurus coy. Agak sempit jalannya nih ya. Kalau untuk dua truk kayak ini susah nih. Harus minggir di rumput-rumput nih kalau berpapasan. Kiri habis, ini jalannya bakal berputar-putar ini guys. Supaya nanjaknya tidak begitu berat. Oish, ada jalur off-road guys. Pelan-pelan pak sopir. Becek nih licin. Ada jembatan alternatif juga nih. Kenapa harus dipasang jembatan? Mungkin di situ ada bak jalan ya kali ya. Oke, aman guys. Di kanan ada apa nih? Tower guys. Di atasnya nih ada tower guys. Wih, bawahnya ada sungainya ternyata. Ini sapi kayaknya udah menunggu lapar ini guys. Kelaparan sapi ini. Masih nanjak di depan guys. Tapi di sini ada rumah nih kayaknya di depan ya, atas. Ada sebuah pondok seperti warung guys. Mana wiper ini? Aksi percepat nih wiper ini. Terus. Oh, ini rumah apa guys? Aku lihat dari luar siapa guys. Oh, ini kayaknya bengkel guys ya. Ada garasinya tuh ya. Dan juga ada satu mobil VW Kodok. Tapi di sini sangat sepi sekali guys. Ini ada jalur ke kanan dan lurus. Kita yang lurus ya. Kanan ini kayaknya masuk sini guys. Ini jalur alternatif yang jarang orang ketahui guys. Atau memang jalur ini ekstrim ya, kalau dari bawah tadi, sehingga tidak ada kendaraan lewat sini. Kita pakai mesin 700 HP nanjak sini aman ya guys ya. Oh, batu coy. Tidak masalah guys tanjakan sini. Dan muatan kita juga tidak terlalu berat sih. Muat jerami ini paling beberapa ton guys. Mungkin 4 atau 5 ton ini ya satu truk ini. Nah, ini ada alat berat juga nih, ekskavator. Oh, ini longsor guys. Diberesin sama ini ekskavator ya itu ya. Lihat map masih lurus coy. Ah, ini mendungnya makin gelap coy. Sampai sini mendungnya makin gelap coy. Awas. Pelan-pelan turun coy. Oh my god. Kita turun guys. Tapi jalannya ini agak berkelok ya. Hati-hati. Ini kanan ya, depan ya. Oh, masih di bawah guys sungainya guys. Dalam banget guys. Oh, tapi di bawah sana kelihatan ya ada mobil lewat ya, berlalu lalang. Berarti di depan ini kayaknya ada jalan utama guys. Kita ini motong bukit ya berarti ya. Makanya di awal tadi disilang jalur aspalnya guys. Kita dialihin ke sini ya, ke jalur yang lebih dekat. Cuman ini berbahaya coy. Naik turun coy. Nah, di depan udah terlihat guys, jalan aspal ya. Kita ke kiri nih, kanan disilang guys. Khusus kendaraan tertentu ya. Awas. Tengok kiri coy. Kosong. Kanan juga kosong.
Kembali lagi kita ke jalan aspal, coy. Ternyata ini ngarit jauh juga, guys, lokasinya, guys, sama kandang sapinya ya. Jauh juga nih, guys, kandang sapi dari tempat ngaritnya nih. Padahal di sini banyak rumput di sini nih. Tidak masalah, ini pesanan orang peternakan ya. Jadi kita tetap antarkan, guys, rumputnya, guys, atau jeraminya ya. Oh, ini, guys, ini sapi-sapinya di sini. Ya benar ya, di sini udah ada titik pengantaran. Oh, tapi di mana nih, guys, kandang sapinya? Ini, guys, kandang sapinya, guys. Udah sampai ternyata kita, guys. Ya ini ya kandangnya ya, tapi di sebelah kiri sana, di belakang tadi ya. Ini kita masuk sini dah. Ntar nih, guys. Hey, udah sampai ternyata, guys. Ya masuk kandangnya di sini, guys. Akhirnya, guys, sampai juga, guys, di kandang sapi, guys. Di sini kosong, coy, sapinya, coy. Tapi malah di depan sana ya. Pas ini ngepres ya. Oke. Terus maju terus. Ah, ini, guys, kandang sapinya, guys. Sini kosong ya, sapinya masih ada di depan sana tadi. Nah, sapinya ada di sebelah sini, guys. Cuman kalau tadi mau masukin mobil di sini nggak bisa, nggak ada jalan ya di sini ya. Tetap parkirnya di sana. Ini sapinya sudah berhasil mengantar pakan sapinya, guys, sampai sini, guys. Dan kita bakal lanjutin lagi di next video. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Dan mungkin ada yang belum nonton video-video sebelumnya, ada JetBus 3, bus SpaceX, ada Windspector dan lain-lain. Silahkan tonton video sebelumnya juga ya, guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.